semuanya, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini gue akan terbang menuju Singapura. Setelah 2 tahun gak ke Singapura, akhirnya bisa pergi ke Singapura dengan penerbangan SQ957 Singapore Airlines. Nanti kita lihat penerbangannya seperti apa. Nah, rasanya senang sekali melihat keadaan Bandara Soekarno-Hatta International Airport mulai kembali ramai dengan para wisatawan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan kayaknya nih penerbangan ke Singapura ini bakal penuh penumpangnya, karena tadi ketika dilihat pada saat waktu check-in, lumayan banyak orang yang melakukan proses check-in tersebut. Nah, sedikit informasi mungkin untuk kalian yang sudah tahu bahwa Terminal 3 Soekarno-Hatta itu luas banget. Jadi buat kalian, tips dari gue harus spare waktu yang cukup lama ya, supaya nggak ngos-ngosan dari imigrasi sampai ke gate penerbangan kalian. Karena lumayan lumayan luas banget deh. Lumayan capek kalau jalan kaki. Jadi kalau misalnya kita santai, jadi nggak terlalu capek deh. Nah, jadi untuk kalian yang mau pergi ke Singapura, sekarang syaratnya sudah mudah, yaitu cukup memiliki sertifikat vaksin. Untuk vaksin dosis lengkap atau sudah booster itu sudah bebas PCR untuk berangkat ke Singapura. Dan tinggal nanti kalian mengisi SG Arrival Card, di mana nanti itu akan diperiksa pada saat check-in di Bandara Soekarno-Hatta, dan nanti dia akan dicek juga di imigrasi Singapura. Jadi seperti itu. Jadi persyaratannya udah mudah buat kalian yang mungkin udah sering ke Singapura, tapi karena pandemi akhirnya kan jadi kangen udah lama. Jadi yuk kita pergi liburan ke Singapura. It's a boarding time. Seneng banget deh. Nggak sabar ngerasain lagi terbang naik Singapore Airlines setelah 2 tahun nggak kemana-mana, terlebih nggak ke Singapura. Nah, jadi 2 hari sebelum terbang gue melakukan proses check-in secara online di aplikasi Singapore Airlines dan coba memilih tempat duduk di premium economy, dan alhamdulillah dapet seat premium economy yang super nyaman banget. Nyaman banget deh. During takeoff and landing, ensure that your tray table is stowed away. Put the back of your seat upright. Keep your shoes on. Before we take off, stow your luggage under the seat in front of you or in the overhead compartments. Nah, di premium economy ini seat configuration-nya itu 2-4-2. Jadi pastikan kalian memilih seat terbaik dan ternyaman versi kalian sendiri. Kalau kalian sukanya di mana nih? Di pinggir, di dekat jendela atau di lorong? Komen di bawah ya.
Alhamdulillah, penerbangannya tuh nggak berasa banget. Jadi tidak ada turbulence, nyaman banget. Apalagi dengan flight entertainment Singapore Airlines yang tentunya lengkap banget, dengan sajian makanannya juga yang enak-enak. Jadi betah banget deh. Kenapa ya kalau naik Singapore Airlines tuh berasa penerbangan tuh cepet banget gitu. Jadi betah banget di dalam pesawat. Nah, berbeda dengan tempat duduk di kelas ekonomi, di premium ekonomi ini, in-flight entertainment-nya layarnya lebih lebar. Jadi puas banget buat kalian yang mau nonton TV, mau mendengarkan musik, ataupun main game. Semua lengkap banget di sini. Nah, gue memilih menu makanan pasta bolognese dan juga dengan minuman Singapore Sling. Jadi Singapore Sling ini merupakan koktail, signature koktailnya dari Singapore Airlines. Buat kalian yang suka minum koktail, wajib coba. Dan ini muffinnya juga enak banget, coklatnya tuh full banget. Proses imigrasi berjalan lancar, kurang lebih dari 10 menit dan sudah sampai di area luar Changi Airport dan akan naik MRT ke Bugis area. Dan akhirnya sudah sampai di Bugis area, salah satu area favorit gue untuk stay selama di Singapura nanti. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Semoga informasi yang sedikit ini bisa memberikan kalian informasi untuk bisa berlibur ke Singapura tanpa takut dan tanpa khawatir dengan segala persyaratannya. See you!